Sedulur-sedulur Sinyaluri, kita berjumpa kembali di daerah apa namanya Mas ini Mas, di Kota Kota Agung, Agung nyebrang di Wainipah. Wainipah, tapi kampungnya kita nggak bisa menyebutkan disebabkan kita izin di sini boleh kita buat video tapi tidak dibolehkan sebutkan namanya ya Batu Giran tadi ya. Kami juga bisa ke sini baru sore tadi kita nyampe di tempat, kita langsung izin kepada sedulur-sedulur Nyeluri. Kita sekarang menguak takbir goib di kebon seseorang. Di kebon ini orang yang penghuni kebon itu kisah ceritanya dia selalu ditakuti dan dihantui oleh sosok-sosok makhluk goib yang ada di sini. Bukan satu atau dua orang aja yang melihat, banyak orang yang melintasi daerah sini, ada yang mencuri, itu pun ketakutan. Ya, makanya kebun ini dia aman lah dari apa hama pencuri. Saya dibantu oleh praktisi, namanya praktisi Pak Tukiran. Dia selaku ketua pimpinan dari Sinyaluri. Mudah-mudahan beliau bisa membuka takbir goib yang ada di sini. Menurut Pak Tukiran, apa benarkah kata orang termasuk yang tuan rumah yang punya lahan atau ladang ini, kebun ini, benarkah makhluk tersebut sangat mengganggu di sini? Dan wujudannya seperti apa? Dan kenapa mereka mengganggu? Ya, mungkin gitu. Dia merasa terusik kehadiran orang-orang di sini. Ya itulah sifat jin kalau gini, jahil dia. Mungkin ada mungkin mereka tidak terima di sini selalu di mungkin ada yang kencing sembarangan ya. Langsung dia langsung tempat ini dibersihkan, ada pohon yang tebal untuk buat kayu atau buat papan atau buat segalanya, itu dia mungkin nggak terima mungkin ya. Nah sekarang kan gini, alam mereka udah dibagi, alam mereka alam goib dan kami alam nyata ya. Nah kita nanti menetralisir tempat ini biar tidak mengganggunya lagi. Kasihan tuan rumah atau yang pemilik kebun ini, dia merasa terganggu, dia saat panen malam mengambil buah duren ya, menunggu buah duren ditakut. Kata ceritanya tuh Pak Tukiran, ada pohon duren jatuh, puh, di Pak Tukiran ya, jatuh tuh. Nah, jatuh kata tuan rumah, jatuh itu dia kata cari, itu enggak ada buah durennya. Malah si kuntilanak ketawa. Nah, tadi itu. Nah, kan ganggu ya kayak gitu. Jadi orangnya takut, takutlah gitu. Nah, sekarang mari kita tunjukkan di mana tempat-tempatnya dia bersemayam atau dia tempat tinggal. Kira-kira dari penglihatan saya itu ada di batang itu. Terus di sana itu ada nenek-nenek kembar di sana itu. Enggak, kalau saya bantu dengan menurut saya sendiri ya. Saya bantu dengan penglihatan saya. Saya kan waktu itu pernah belajar kepada Ki Tukiran. Alhamdulillah saya berhasil walaupun sedikit. Tapi ya aku coba ya. Di situ ada sosok benar kata Ki Tukiran, itu ada sosok-sosok jin Islam. Dia tidak mengganggu. Kalau menurut saya, dia ini adalah adik tuh menurut saya itu adalah sosok jin Islam. Dia malah menjaga daerah sini, ya kan? Tapi kalau yang di sana, situ ada sosok-sosok orang tua berjenggot panjang, ya kan? Dia bisa beralih-alih jadi perempuan, beralih jadi anak kecil, beralih jadi ular. Sosok orang tua dia pakai udeng hitam, berjenggot panjang, ya kan? Tapi menurut saya dia memakai batu yang di jidatnya di sini, di jidat
itu ada warna merah berkilau, ya kan? Yang di sana nenek-nenek yang kata Pak Tukiran tadi, sosok nenek kembar, ya, benar menurut Pak Tukiran? Oh ya, berarti saya udah gul dong Pak Tukiran ya? Ya, alhamdulillah kalau udah gul. Oke, Pak Tukiran amat, Tur. Nah ya, kita kan jauh-jauh nih dari Rawaji itu ke Kota Agung. Saya juga baru sekali ini menginjak Kota Agung. Tempatnya juga asik, enak, banyak pegunungan-pegunungan, ya kan? Rencana kami habis ini ya pulang, ada ini kita PP pulang, kita bawa rekan cuma hanya bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Karena keadaan kawan-kawan kita yang lainnya, rombong Sinyuluri lagi ada kesibukan, ya. Coba kita Batu Kiran, yuk kita itu yuk membuktikan. Coba kita ambil ke ini dulu, kakek tua itu kita coba ini di sini ya, tadi kakek tua ya. Sebenarnya makhluk-makhluk yang lain banyak ya Batu Kiran ya. Banyak sekali. Tapi kita yang ambil tuh bahasanya yang inti-intinya yang dia membawa aja. Sesuatu yang kira dia tinggal sini. Nanti yang lainnya kita rukiah, nanti nyingkirin masing-masing. Ya, kita nyari yang induk-induknya aja ya, Batu Kiran ya. Tapi Batu Kiran coba dismedi dulu di sini. Mudah-mudahan ya dia mau ngasihkan sesuatu atau dia mau, kita bisa rundingan enak-enak lah ya. Ya gitu. Kita nego dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha saya merasakan kuatannya luar biasa nih Pak Tukiran. Memang ya. Ini luar biasa. Ya Pak Tukiran, benar nggak? Ya, menurut saya. Tapi menurut saya tanya rundingan sama, tapi Pak Tukiran tadi saya rundingan sama beliau, dia tidak mengganggu, dia menjaga, ya kan? Nah, kalau menjaga kita juga tidak boleh mengusik, ya kan? Mengusik keadaan mereka karena biar menjaga inilah ya, kita saya minta sesuatu daripada dia. Di sini dia kasihkan, dia menunjukkan arah situ gitu ya kan, tapi itu digunakan untuk kebaikan, tidak boleh untuk basnya ke ugal-ugalan ya kan. Tapi saya memang lagi kan di mereka, saya mengambil yang lain-lainnya yang membersihkan daerah sini yang mengganggu. Kira dibolehkan atau tidak, saya bilangannya, kata mereka, kata beliau boleh, katanya itu memang mereka itu selalu mengganggu manusia, katanya. Kenapa kamu nggak melarang dia, itu hak mereka, kata mereka ya gitu, kata beliau. Nah jadinya coba kita buktikan, katanya dia kasih oleh, ayo mari kita wujudkan. Nah kata menunjukkan di sini Pak Tukiran, dia menunjukkan di sini Pak Tukiran. Di sini coba kita nanti kita lihat, coba saya prediksi. Bismillah. Nah di sini betul kiraan itu ada sosok cahaya, tuh kelihatan tuh ada sosok cahaya, coba kita sini lihat, coba kita wujudkan. Ini pacet bukan ya? Gunung kan biasanya pacet loh. Nah, ini. Coba lihat tangan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya telusuri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cahayanya pasti di sini. Coba pastikan aja. Nah, di sini. Sekarang saya wujudkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syirkun nurkun zatkun zat maujudi. Allah. Nah, di sini. Kok kita kalau dikasih enak, mudah, cuma hanya kita mewujudkan aja. Sini nih. Ya. Tuh. Lihat nih. Pak kamera, dekatin kamera. Kamera. Ya. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya? Nanti kita ambil. Ambil. Kalau udah dikasihkan enak. Enggak tahu apa wujudannya. Ini tapi suka ya kuningan. Kuningan ya.
coba lihat. Tuh, macet tuh kan, Lur. Macet. Tuh, ambil kan. Tuh. Jangan injak, ambil, matiin. Waduh, selesai hujan. Waduh, selesai hujan. Waduh, waduh. Maaf, sedulur. Saya paling takut sekali dengan macet, sedulur. Kalau oh, sama setan ini saya nggak takut, tapi macet takutnya lebih gila, jijik. Aduh, mending saya gitu setan ya. Setan dan jin. Takutnya kalau macet masuk pantat. Saya selesai nyeluri. Ini, aduh. Yuk. Ini bentanya. Ini sedulur nyeluri. Ini ternyata sosok orang tua tadi. Ini dia memegang. Waduh, maaf sedulur, enggak konsen saya sedulur. Ini memegang benda ini, benda kitab. Kitab ini kitab apa? Stambul ya ini ya. Coba kita buka dulu ya. Kayak mana bukanya nanti sedulur, mudah-mudahan ya. Siapa yang pernah punya Stambul? Gimana cara bukanya nih? Gimana biasanya? Biasanya ya? Biasanya ini, mana gini? Oh ini. Allah. Waduh kok copot. Ini ada memang gini ya? Enggak gitu maksudnya. Inilah kitab Stambul. Iya ya, Arab semua ya, kecil-kecil tuh. Al-Quran, Lur. Selesai nyeluri. Ternyata ini ya Quran kecil atau Stambul namanya ya. Yang dibawa oleh kakek itu namanya kakek siapa enggak ngerti, saya enggak kenalan dulu tadi. Ya. Kelihatan enggak? Hah? Kelihatan. Ini Stambul, kita tulisannya kecil-kecil semua. Dia kertasnya ini dari kertas dari kulit ini, Lur. Kulit ini, kulit. Kulit kijang. Ini kayaknya kijang nih, kulit kijang nih kayaknya nih. Tipis. Nih, kelihatan ya? Ya. Tuh, indah dulur, ini adalah Stambul, mungkin ciptaan zaman bahula atau dahulu. Mudah-mudahan kenangan-kenangan ini tadi dia tadi mereka sedulur beliau mengatakan ini untuk kami, tapi dipergunakan yang untuk kebaikan, jangan untuk kejahatan. Mudah-mudahan kasih keberkahan ya. Yuk kita coba Pak Tukiran, ada lagi enggak Pak Tukiran? Enggak. Bukan pacetnya. Ada sosok-sosok itu jangan tadi. Sosok-sosok enggak ada eueuh, cina eueuh. Eueuh tai ya yuk. Pacet. Tadi pacet di pahen tuh. Sedulur-sedulur sinyuluri. Ternyata di daerah saya ini banyak pacet. Katakan kami tidak ada. Siapa jijik sama pacet sedulur sinyuluri? Ini pegunungan banyak banget di pegunungan. Coba kakiku dipanggang dulu Pak Sedulur. Biar tidak mengganggu pacetnya. Kalau harus diganggu sama jin saya enggak takut, Dulur. Coba ini taruh Bapak pemegang. Kamat. Sedulur sinyuluri, ya kita lanjut lagi penelusuran kali ini. Ayo sedulur. Coba kamera jangan sampai itu ketuiran. Lihat kamera. Sedulur sinyuluri. Ini ada pohon apa nih, Kang? Duku ya? Duku apa? Hah? Duku kayaknya duku. Duku ya. Nah, ini ada pohon duku. Di atas itu ada sosok-sosok nenek petakilan kok naik-naik ke atas. Kembar, dia petakilan udah nini ini mah udah dibawa aja jangkat sata. Silera. Coba saya berdiskusi dulu. Ini juga selalu mengganggu dia. Selalu mengganggu sama kayak pacet. Tuh, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam ya ahlul ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dia tidak terima dengan kedatangan kami. Kata mereka, kenapa kami datang ke sini? Kami jawab, kami ingin menetralisir daerah sini karena mereka mengganggu mengganggu tempat yang punya atau yang punya lahan tersebut. Dia berusaha melawan kami atau praktisi kami, tapi praktisi kami sedang berantem sama alam gaib.
Itu Kiran. Siap. Coba ya. Lawan ya, untuk Kiran. Di atas. Tarikin. Udah. Jatuh sini. Jatuh. Coba cari. Selus-selus nyuluri. Coba cari. Selus-selus nyuluri. Itulah kekuatan Allah lah. Dia tadi sosok orang tua kembar. Dia mencoba. Coba cari ini. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jatuhnya sini hawanya. Di sini. Coba buka. Di sini. Saya tunggu pacetnya doang lagi, mengurus pacet saya. Saya sudah selalu nyuri, saya udah gak konsentrasi karena banyak bener pacet ini, sini. Ini apa ini? Tuh. Apa ya, sosok orang kembar tadi? Udah pegang aja, tuh Kiran, pegang. Saya takut pacet nih, buat Kiran lagi nyari pacet nih. Sedul-sedul nyuri. Dua. Alhamdulillah kita kasih kelancaran. Coba lihat sini, saya jelaskan. Sedul-sedul nyuri. Kita mendapatkan benda pusaka, ternyata semar-semar. Ini wujudannya seorang nenek-nenek tua yang petakilan tadi ya. Dia tadi kita diskusi mereka. Dia malah berusaha melawan kami dan menyerang kami. Ya kan? Dia menggunakan pusaka ini. Ini kok ini nyatanya seperti ini. Ya kan nyatanya nih. Yang gini. Tapi kalau di alam gaibnya itu sangat luar biasa. Tuh, besarnya. Dia menggunakan ini tadi. Untung praktisi kami dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan Allah kami bisa menaklukkan gaib tersebut. Jin ingat, jin tidak bisa mati. Ingat ya, jin tidak bisa mati, tapi jin bisa dihancurkan ilmunya dia biar tidak bisa kembali ke alam sini. Ya, ke alam kita, alam nyata. Dia pergi alam gaib. Nah, ini nih ya. Kita persingkat aja karena banyak pacat. Udah yuk, kita cari lagi. Ini pegang siapa? Gus Asep. Gus Asep. Apa yang Gus? Sebenarnya ini apa ini? Mana? Oh, luwing. Kampret kita apa? Pusaka batu. Sebenarnya ini luri, ini ada lagi. Di sini ada lagi nanti. Sini dulur. Nah, ini nih, dulur. Ini ada kekuatan, dulur. Awas. Jadi situ. Jangan situ. Sini di sini dia. Ini cahaya bagus nih. Enggak ada air ya? Enggak ada. Coba kita paksa aja itu. Coba, enggak kita bisa nanti dulu. Ya, coba sadus itu dulu. Udah enggak tetap jaga enggak ada pacet. Saya minta bantuannya Patung Kiran ya. Iya. Tolong bimbing saya dan jaga saya. Sulusunya Lori. Ini sangat luar biasa kekuatannya. Teknik kekuatan apa saya tidak ngerti. Tapi ini sosok-sosok orang tua. Dia memakai tongkat. Tongkat dia berjenggot panjang berwarna putih. Dia cahayanya luar biasa. Yang tadi yang dia di sini ada apa namanya? Ada kayak batu berlawan. Apa ada kayak batu bermerah. Lawan Pak Kiran. Lawan. Kok bisa jangan kita paksa Pak Kiran. Karena ini kuat Pak Kiran. Coba kita saya ini ya, coba di sini dulu. Saya minta doanya dulu. Doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rabbal Ghaib. Assalamualaikum salam ya ahlil ghaib. Assalamualaikum salam ya wali Allah. Ternyata dia tidak mau memberikan batu yang di jidatnya. Coba kita paksa ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم aspira master Amerika. Bantu kan tuh Giran. Lihat enggak kamera? Lihat enggak? Lihat enggak? Ini dengar. Angkat. Udah gak kuat lagi tuh Giran. Bantu Giran, tolong bantu Giran. Tinggal air lagi ya. Itu mbak. Apa ini benda apa ini? Sirkun, nurkun. Allah mahu disuruhkan lagi menerima kalimnya. Rusak, kang, angkat kang. Angkat kang, angkat kang, angkat kang, dah nak sir, batu merah sedus dulur, ni, duh, lihat kan? Lihat ya, nggak tahu batu merah. Kelihatan benar nggak kalau di ininya, di ininya, di apa? Ininya, ini lihat nggak kalau ini hidup itunya? Kalau di center kelihatan benar nih, merah benar. Merah kan? Merah ya, kelihatan merah kan? Coba lihat. Hidup ya? Oh iya. Batu merah nih. Ini ada di jidat gini mas. Silahkan kayak gini tadi. Kita paksa kita ambil. Sangat kuat sekali ini batu mustika apa nggak ngerti saya. Ini sosok orang tua berjenggot panjang. Mereka ini juga dia selalu dia bertongkat. Udah tua selalu mengganggu orang. Nah ini makanya kita ambil. Dia tapi tongkat itu bisa berubah jadi ular. Nanti dia pokoknya dia pakai apa namanya udang. Udang apa? Udang hitam itu apa namanya? Kayaknya hitam ya. Tapi kalau kita baterai merah ini. Batu merah ini bagus nih. Merah tua nih. Apa ini, Jan? Ini orang tua. Baru kali ini kita dapat ya. Bisa hidup kayak gini ya. Selama kita penelusuran enggak pernah dapat seperti ini ya. Dia dapat batu ini seperti ini tapi enggak hidup dia merah ya. Tuh ya. Kelihatan enggak? Tuh coba matiin dulu. Coba matiin lampunya. Apa again. Hidup ya. Sudah sudah. Ini waktunya sudah malam juga. Alhamdulillah habis kita penelusuran ini yang bandel-bandel yang kuat-kuat udah kita ambil, kita telisir, dia pergi alam kuah gaib. Insyaallah enggak ada gangguan lagi. Nanti kita sampaikan kepada tuan tanah yang punya lahan ini, yang punya lahan masalah terganggu tadi. Tapi yang beliau yang tidak mengganggu tidak kita singkirkan karena dia
tidak nakal ya kita gitu. Jadi makhluk jin itu makhluk Allah, kita makhluk Allah, kita nggak boleh mengganggu, kecuali dia mengganggu kita ganggu, ya kan? Kita hancurkan gitu dengan kekuatan Allah. Nanti habis video ini kita nanti buat ngurukiah ya. Ngurukiah dengan dia garam, nanti kita enggak bisa video kan. Kita garam kan siang hari aja nanti. Ini mesti ke apa ini? Nah, udah ya. Kita udah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menetralisir benda yang tersebut ya kan. Ini minyak tadi minyak apa mereka subuh. Ya kan. Coba saya telisir yang takutnya ada yang gaib tadi karena kuat benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma disultan adim al qadim al qadim wal imad dan madu ustaz. Usil hak yang ngerti wan hadirin wan insi wal jin wa iya qad ladzina kafar likuna kabiya basam sami dikra wa yakun innahu lajnun wa ma huwa ila alam mustajab 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 kun al hakim muslimun daud alaihi salam al wadudul arsy majtabil umri wa sayha hajati Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah hancurkan jin atau kekuatan gaib yang mana ada negatifnya ya Allah. Terlalu kuat kekuatan ini yang ada di benda tadi itu. Jadi mas itu nanti kalau berbahaya itu terlalu kuat ini halanya itu. Tidak kena asap. Ya mudah-mudahan kekuatannya sudah hilang. Alhamdulillah, ini benda tersebut sudah ditenisir.